Masuk GRD, ayolah kita bantu-bantu GRD. Siap. Selamat pagi, bertemu kembali dengan Frek Leborong di channel YouTube-nya. Wah, ini Frek ini seru ya. Karena apa namanya? Gameplay-nya cepet, jadi baguslah. Nah, ini sudah saya kayak ada tenaga gitu loh main battle-nya tuh. Nah, jadi saya suka main Frek ya. Nah, di sini saya tunjukkan 5 video perjuangan masuk GRD. Harus piala 9.000. Yaudah, saya coba bantu ya GRD ya. Coba namanya iseng sambil main game lain. Oke, salam menyaksikan. Semoga terhibur. Bye-bye. Oke, udah lama ya. Waduh, hampir sebulan mungkin. Nah, ini dia saya mencoba masuk GRD lagi. Saya teks. Nah, di apa anggota GRD atau apa wakilnya. Nah, di sini diminta tropinya langsung 9.000. Padahal trofi baru main 8.300. Oke, mari kita mulai ya. Beta 01, ras bunker biasa aja. Mari kita berjuang untuk dapatkan 9.000 trofi ya. Karena memang apa ya, masuk GRD itu bukan tuh santai-santai atau tegaya ya. Masuk GRD itu bekerja. Kerja rodi ya. Terutama tambahin trofi ya. Karena GRD di season ini katanya mau dapat bintang. Nah, udahlah kita coba bantu-bantu sebisanya ya. Karena saya juga sambil main game lain ini. Gamenya ada juga sniper arena ya, tembak-tembakannya. Terus ada masih, ya itu masih agak lama tuh untuk yang apa namanya, cover fire itu ya, game-game offline itu ya. Tapi maafkan, tapi ya udahlah, coba saya jalanin aja. Jadi agak lama itu ya, karena memang dia butuh darah. Tuh saya nonton di YouTube orang lain-lain ya, repot. Nah, ini apa nih Amelie ini? Woi Amelie, woi, kena dia kuningnya. Kena ultinya, woi, bahaya juga nih. Kena ultinya si Queen Unicorn. Iya, udah lama nih saya nggak sebutnya. Ya udah, diem aja sini ya. Ada siapa tuh ya? Defender siapa namanya? Lupa saya namanya. Kayak kucing-kucing ini. Kayak kucing sih. Kucingnya Obibi ya. Oke, selesai ya. Aduh, gampang aja lah ya, biasa aja ya, ras bunker ya. Metal 02, ras bunker biasa aja lagi. Oke. Jadi namanya ras bunker ya, kita coba ya. Ini kan standar banget ya. Namanya untuk nyerang, menang, untuk menang ya. Jadi ras bunker aja. Nah, ini coba kita ke bawah tembak. Pernah dong. Iya. Nah, serunya sekarang di perk ini ya, yang saya udah okein, setujuin ya, kalau pribadi saya ya. Dia game cepet, nggak kayak dulu lambat gitu. Mungkin dia dinaikin speednya 1,1 kali ya. Jadi battle itu cepet gitu loh. Nah, lumayan ini. Jadi kita nggak lama-lama gitu loh ya. Juga saya pada saat ngedit video kan saya cepetin video 1,1 kali. Kalau di sini sih enggak. Jadi berarti sudah cepet, jadi enak. Jadi mungkin nanti suatu saat saya main-main Frek lagi lah ya. Pelan-pelan ya. Ya, untuk bantu-bantu aja ya. Mencari tujuan juga ya. Nah, bantu-bantu GRD ya. Juga untuk ya, untuk buat konten sih pastinya ya. Tapi untuk ya, berbagi aja lah ya. Nah, ada yang nempel-nempel hero baru saya udah dapet tuh, namanya si Cheryl apa namanya itu ya. Nah, itu udah saya dapet tuh dari ya buka-buka kotak biasa. Ini jalan-jalan misi biasa tuh dapet deh, karena dia common mungkin ya. Nah, di update terbaru tuh apa hero baru tuh nggak bisa dipakaikan Joker card ya. Jadi si OBB juga ngerti makinnya. Dulu bisa langsung ke level 10, sekarang nggak bisa. Oke, okay, battle 03, geli-geli, beda base level terlalu jauh, bapak versus anak. Base level 14 lawan 7, ngapain coba. Nah, ini Queen Unicorn saya bosen ganti pakai skinnya itu ya, ganti skin biasa aja yang putih ya. Juga yang apa, yang lain-lain itu pakai skin emas aja ya. Iya, oke, okay. Oli ini banyak juga dipakai. Oh memang sih, ya, base level rendah itu pakai Oli sih. Saya juga kan ada tuh yang akun sebelumnya tuh, akun yang mini Lebodong itu. Jadi Oli yang paling jago ya. Nah, terus saya pakai. Nah, tapi kalau saya buat saran ya, untuk yang Vagger baru yang masih base level 10 ke bawah, sebaiknya give up aja sih. Gak usah main Frek lah gitu. Gak usah nguatin Frek ya, akun kalian gak percuma. Terlalu apa, banyak kesulitan ya. Makanya saya juga buang itu akun itu ya, saya nggak mainin lagi ya. Ya, tahulah kalian nanti coba lah ya. Butuh effort mungkin 10 kali lipat dari effort biasa ya. Untuk akun-akun baru mendingan sih udahlah. Mendingan dibuat aja ya, nyerah aja lah ya. Kalau nggak mau nyerah berarti kalian harus semangatnya harus 10 kali lipat ya. Ya minimal 3 kali lipat lah dari orang biasa main. Oh, ini tembak-tembakin dulu dong. Entar dulu dong. Iya. Tembak. Mana aja itu tuh, di bawah masih ada tuh. Oke, tembak dulu. Iya, meledak lagi. Habis dari error rate di area hero-nya dia. Oh, itu dia tuh. Itu tuh, pas banget lu. Bukan. Oh iya, itu dia tuh. Dia pakai boom-boom apa tuh? Boom-boom lu.
lupa saya. Oh, Queen Boom ya. Oh, Queen Boom mungkin, enggak tahu deh. Emang ada dua Queen ya sini ya. Queen Unicorn, Queen Boom. Oke, kita mulai lagi Battle 4 lawan Frag Gaming YouTuber. Wah, nah, kalau on kayak gini-gini namanya di gaming-gaming ini, dia serius nih. Mungkin dia buat channel juga sama kayak saya ya. Enggak apa-apa lah ya. Semua berhak kok, punya hak yang sama. Wah, untuk memunculkan kesenangan. Woi, berbagi. Woi, kesenangan. Woi, ini muncul nih, dapat lu. Oci-oci aja kau. Iya, tunggu. Ya ini bahaya nih. Oh, tuh. Diam-diam kayak gitu ya. Oh, ini agak cepat lebih enak nih main ini ya. Jadi ya itu tangan juga cepat ya. Mantap. Thank you ya, oh Bibi. Aduh, jadi cepat mainnya nih. Enggak lama-lama ya. Lama-lama bosan juga ngabisin waktu ya. Wah. Bosan waktu. Karena saya juga main game lain ya. Nah, untuk yang untuk MOBA juga saya mulai main game lain selain Mobile Legend ya. Agak ditinggalin Mobile Legend. Kayak main Mech Arena namanya ya. Terus juga ada namanya War Robot, tapi jelek War Robot, mendingan main Mech Arena aja ya kalau kalian mau ya. Main MOBA juga ya. Multiplayer Battle Online. Efrek ini nggak multiplayer sih, itu kesalnya ya. Ini pribadi-pribadi aja mainnya ya. Oke, bawa dulu. Introduksi ini si diem ini si not oh untung kita hancur duluan dia sebelum mengeluarkan ultinya ya. Oke, maju lagi. Nah di sini wush, waduh lag dia ini bahaya nih kalau dia keluarin minya. Bawa dulu, iya akan naik. Oh ada musuh di atas ini, siapa nih di atas nih, siapa nih, hah? Oh ini kah, oh si ini si yang hero ngamuk itu ya, siapa namanya itu, si Kamen itu ya. Dulu terlalu OP ya, tapi nggak tahu sekarang dari nerf atau nggak tahu deh, nggak terlalu ngikutin ya, yang penting main-main aja ya. Oke, menang lagi. Sekarang lanjut terakhir ya, Battle 05 lawan Bintang Frag. Bercanda kan. Kalau GML bilang melawak ya, melawak. Frag Star gaya nama biasa aja lah, lebodong kayak gitu ya, tapi gameplaynya lumayan gitu ya, udah ngerti gitu loh ya. Oh iya, tadi malam juga sempat lawan anggota kiri, saya lupa sih namanya, kalah saya. Pada base levelnya masih 11 apa 12. yang ngalahin salah, yang ngalahin saya, komen di bawah ya. Ya nggak masalah lah, kalau menang biasa aja, itu battle ya. Emang GLD itu pejuang-pejuang ya, pejuang tangguh ya. Kumpulan para pejuang, main gratisan, aduh. Bosnya juga ini juga ya, semangat juga ya. Ah, nah bos GRD itu si Adit sekarang ya, aduh si Bozok, aduh akunya hilang digantikan Adit. Iya, oke ajar. Oh ya nanti di akhir video ini saya munculin dia yang dapat dari GRD ya, ikut ya baru ini siapa mau masukin aja. Nah, ini saya mau hancurin nih, ini satelitnya. Oh bisa ya, di belakang sana nggak bisa ya, nggak repot ya, nggak kena ya, nggak kena. Wah. Oke okay, ya, dia pakai apa namanya itu, bukan dop itu ya, pakai bintang-bintang, pakai satelit. Oke, okay, lagi terakhir ya. Udahlah, tutupannya ini aja ya. Nah, kurang 1 menit. Nah, oke, okay. Berarti saya main fake lagi ya, sebisanya. Nah, itu dia, VLAN sudah 9000, saya tunjukin. Oke, okay, sekarang kita masuk ke undangannya ya. Jadi, kalian teks dulu leadernya atau co-leadernya atau ya. Nah, minta diundang. Dan nanti kalian ada syaratnya 9000, masuk GRT lah ya. Silakan. Nah di sini udah masuk chat klubnya, kita say halo dulu. Iya, yeah. Halo Kak Girdi. Nah di sini dapat ininya kipu baru ya, yeah. Kanji F6, wah masukin ya supaya dapat hadiah. Nah sini season tiernya deh, saya buka masih nomor 2 terbuncit ya, di bareng bawah ya. Gak apa-apa lah, berjuang ya untuk bantu Girdi. Oke, terima kasih sudah menonton ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah, thank you, bye.